Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jenderal. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan praktek ya, bagaimana cara membuka paksa kunci gembok yang macet atau yang kuncinya hilang. Kita simak videonya berikut ini. Let's check this out. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan alat pembakar dari gembok tersebut ya. Kali ini saya menggunakan pengait atau handle dari ember cat ya. Oke, bakar bagian bawah gembok tersebut kurang lebih antara 5 sampai 10 menit ya. Hingga dirasa cukup panas untuk kita pukul dengan palu. Setelah kita rasa cukup panas, langsung saja kita pukul menggunakan palu yang sudah kita siapkan. Maka bisa dipastikan gembok tersebut akan terbuka setelah kita pukul. Karena informasi untuk sahabat semua bahwa bagian pengunci dari gembok tersebut rata-rata terbuat dari timah. Jadi jika dipanaskan akan meleleh ya, dan sangat mudah untuk kita buka dengan cara kita pukul. Ini adalah kejadian gembok macet ya. Setelah dikunci ternyata tidak bisa dibuka dengan kunci tersebut. Jadi gembok tersebut macet ya. Jadi kita buka secara paksa. Ini kejadian nyata yang kami alami beberapa hari yang lalu, dan kami harus mengorbankan gembok ini untuk kita buka secara paksa. Oke, demikianlah sharing kita kali ini. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.